Oke, okay, guys, kita sudah sampai rumah. So, ini yang kita beli tadi, kita beli 10 kilo. Oke, okay. Kita buat yang 5 kilo. Lepas ini kita akan campur dia. Oke, okay. So, ini yang kita beli tadi, yang 5 kilo. So, 20 kilo. Kita tuskan dulu. So, tip dia, jangan cuci pakai air paip lah. So, bila dah beli, terus tuskan sekejap. So, kita akan masukkan garam, gula secukup rasa lah. Okay, ini 5 kilo, ini 5 kilo. So, ini dia, kita tuang. So, kita tengok lah, mana tahu ada daun ke apa yang bercampur di dalam ni. Okay, kita tengok dulu. Kita nak tu supaya tak banyak air bila dah dicampur dengan garam dengan gula lah. Okay, ini dia, ini yang dah tus. So, lepas ni kita akan campur dengan garam dengan gula. Kita masukkan di sini. Okay, so lepas ni kita akan campur gula dengan garam. Ada orang lain cara dia lah. Ini cara yang setahu saya, mengikut yang pengetahuan yang saya tahu. So, ini dah kering. Okay. Cantik bau dia. Ini yang kita dah tus. Okay, cantik eh. Dia masih merah lagi. Ini yang dah ditus. So, yang ini kita akan masukkan garam dengan gula. Cantik kan? Sebab masa ni musim bubuk di Miri. Yeah. Okay, ini garam kasar yang dijual tempat bubuk tadi. So, kita akan timbang 500 gram eh. 500 gram. Jom kita timbang. Jom, ini garam tadi. Oops, jatuh. Kita akan haluskan sedikit lah. Okay, haluskan sedikit. Tak payah tumbuk kuat, just tekan-tekan untuk dia senang hancur. Okay, kita hancurkan. Hancurkan dia. Ini yang garam yang dah kita hancurkan sedikit, kita masukkan. Okay, nanti kita akan gaul rata lah. 1 kilo gula untuk 5 kilo bubuk dan 500 gram untuk garam. Okay, so kita akan tabur macam ni. Okay, so kita akan gaul guys. So kalau ikut HACCP, ini kena buka, lepas tu nak kena pakai glove. Okay, tapi tangan saya bersih, kuku pun dah pendek. So kita akan gaul lah. Gaul guys, jangan kasar sangat, nanti dia akan hancur. Okay, ini dia bubuk. Kalau di Sarawak panggil bubuk, kalau tempat lain saya kurang pasti. Di Sabah panggil bubuk juga kalau tak silap. Kalau di Sarawak memang bubuk. Kalau di sebelah Semenanjung saya kurang pasti, bubuk juga kot kan. So, kita garuk rata. Tak payah picit eh, nanti dia hancur. Okay, guys, nampak guys. Boleh beli untuk buat sendiri ataupun untuk jual. Untuk jual rasanya boleh beli banyak, tapi kena buat cepat-cepat lah, takut nanti dia akan memburuk. Okay, so yang ini tadi kita dah tus, memang tak ada air di bawah besin ni. Memang baguslah bubuk ni tadi. So nanti kalau gula ni dah cair, dia akan ada air lah.
Okey. So rasanya dah cukup rata. Tapi kalau untuk kesihatan, kurangkan gula lah. Yang ni orang pesan, jadi saya buat macam ni. Okay. Ini bagus bubuk ni, dia tak ada anak ikan, tak ada kerang yang pecah, lepas tu tak ada daun-daun mati, daun-daun laut, rumpaya pun tak ada. Memang cantik lah bubuk ni. Okay. Tengok tak ada air. Air dari gula. Okay guys, so rasanya cukup lah. Kita ratakan dia. Nanti kita akan tutup dia lah. Tutup dengan plastik. Okay, yang ni dah. Okay, pastikan tangan ni cuci dan lap balik. Jangan tangan basah kena air pipe, nanti dia akan buruk, tak jadi dan tak sedap. Okay, itu sahaja. Nanti kita akan packing masuk ke botol, packing lah untuk dijual ataupun untuk di bagi dengan orang. Okay, selamat mencuba. Bye. Okay guys, ini yang saya dah gaul. Kita akan rate dia. Ataupun kalau anda ada bekas yang bertutup, lagi bagus. So senang untuk tutup. Jadi saya akan wrapping ni dan letak di tempat yang lembab lah, jangan yang tempat yang panas. Okay, selamat mencuba guys. Nanti kalau dah siap, saya akan tunjuk terbaik. Saya notet. Tekan dulu. Tekan ini. Okey. Penting pastikan buat lipatan di sini supaya anda senang nak buka nanti. Yeah. Apa saja? Ini untuk besin lah. Untuk besin kalau anda pakai besin macam saya. So biasanya wrapping paper ni dia kurang melekat kalau dekat plastik. So kita akan buat macam ni. Kita rotakan dia, baru kita start. Baru dia akan melekat dengan teguhnya. Masih. Tarik. Tarik lagi sedikit. Ini atur bagus-bagus. Potong. Si, dia akan teguh. Yang first saya buat tadi ni dia tak berapa melekat. So kita buat macam ni. Okay. Atur, letakkan di atas dia. Okey. Senang saja. So kalau anda ada besin yang tertutup, yang ada pun tutup, lagi bagus. So saya dah terbeli yang ni. Pun boleh pakai. Cuma kena beli kertas wrapping lagi. Macam saya buat ni lah. Okay, macam ni, kalau anda dapat tengok. Okay. Kalau boleh beli yang saiz sepanjang sikit lah. Cuma saya beli yang ni supaya senang saya nak balut botol untuk packing nanti. Okay. Tarik lagi. Tarik lagi. Kemaskan. Kemaskan. Plasterkan balik. Plaster, selotepkan balik. Okey, yang hujung ni anda lipat begini supaya senang anda nak buka nanti. Okey, lipatkan ke dalam. Okey.
Jadi ini dia. Jom tengok dekat. Ini dia cincalu. Ini dia cincalu. Saya wrapping macam ni. Okey. Begini dia guys. Okey guys, selamat mencuba. Kalau dah siap, kalau dah masak nanti cukup 3 hari. Saya akan tunjukkanlah, share balik. Okey guys. Steady bah bosku. Okey guys, ini dah termasuk 3 hari. So kita akan tengok hasil dia. Beginilah dia. Okey, lepas ni kita akan buka dia. Okey. Begini hasilnya. Ni yang sudah siap, kita dah packing botol yang ready untuk dijual. Ya. Yeah.